Salam lemai serta meri tapi basah ke kita semua bergulai dengan aku kirim munau bak Buletin Ukasi pada 23 Mac 2021. Batang berita, pemansel infrastruktur bakal projek ngagak jematan Batang Lupa dekat Mayuh Pemayak serta penguntung ngagak rakyat negeri itu. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Duraman Zuhari Tun Datuk Abang Openg Madah penembuk projeknya ngemuntang ke Pejalan Mensia Mayuh lebih lagi sidak ke Diau Nisi Sungai. Okey, seminatnya, Koya pemansang temegak dekat ngerandang awak ngepun ke pemansang pengawak bertanam bertupi. Manfaatnya, kita dapat membuka kawasan baru kita. Pembangunan sosioekonomi macam nanas ya tadi. Nanam nanas, naman jagung, nginang ikan, apa indah ya. Dapat kita pasarkan. Hari itu, selalu saya ngelakar hal itu. Midin gi dah naik ke gadah sebab midin dah jual di Singapura. Mana nanas dapat kita jual di luar negara dengan ada perhubungan. Sebab jelah hari itu kita rasa bersyukur kerana kita dapat membangunkan jalan pesisir kita. Ia berjakut munyinya maya berjadi ke pengerami nasih tanah projek jematan Batang Lupa sehari itu tadi. Bak perkara bukai, Datuk Petinggi Abang Zuhari bawa media madah ke Petroleum Nasional Berhad, Petronas, udah madah ngagaya hari satu itu tadi, berkawa dengan pengawak sidak tertemu ke dua bengkah palan gis dengan minyak kebaru di Sarawak. And then yesterday, I think Petronas is going to issue what I call the statement. There is a possibility beside the Central Laconia and Baram Delta could be another new discoveries, two new discoveries. That's what I just indicate to you lah just now. Meaning, if that is the case, based on our commercial settlement agreement, CSA, meaning we are going to do our part lah in the developing of those areas. Bak pengeraminya mega Menteri Muda Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Jurahi Ngarawi Madah Jematan Batang Lupa panjai 7 km dekatnya di Jematan Pemadu Panjai di Malaysia. Koya jematannya mega dekatnya di Kelai ke mana ngagai negeri Sarawak nangkan ketu ila. Kerana Jematan Batang Lupa adalah yang terpanjang merentasi sungai di Sarawak, malah terpanjang merentasi sungai di Malaysia, boleh kita katakan yang amat berhormat, Jambatan Batang Lupa adalah Raja Jambatan ataupun King of Bridges in Sarawak ataupun in Malaysia. Ya, timbaga kaban Kunci Negeri Adun Sebuyau Madah kelimpah jematannya projek ngagak jalan nebing sungai tinggembuan pemajai 896 km ngau projek jalan besar kedua dekat ngubah pemansang negeri itu. Jalan pesisir, jalan utama kedua dibina lalu di laluan kawasan Sebuyau. Satu, menggunakan jalan pesisir yang ada sekarang dan satu lagi ialah jalan utama kedua, Second Trunk Road yang musin kawasan Sebuyau keluar dekat Seruyu. Maknanya kita dikeliling oleh jeraya. Dua igit jeraya besar, jalan pesisir dan jalan utama kedua. Dan oleh itulah maka kita nampak bahawa kawasan Sebuyau mempunyai potensi yang besar untuk membangun di masa yang akan datang. Dulu agi hari itu, maya pengeraminya megak, Kaban Parlimen Batang Lupa, Datuk Seri Rohani Abdul Karim Madah, penembuk projeknya dekat memuntang ke penyawah Pejalan Mensia Mayuh, kelimpah feri baru agi dikenal udahnya ilak. Ia madah pengawak ngagak projek tu mandang ke pengeransian perintah ke di Pegai Gabungan Parti Sarawak GPS ngadu ke pemansang negeri itu. Dan hari ini merupakan bukti bahawa jambatan ini bukanlah omong kosong semata-mata. Hari ini adalah sejarah dan permulaan untuk kita khususnya penduduk di kawasan sekitar untuk menikmati satu lagi nikmat pembangunan yang dibawa oleh kerajaan GPS. Ketiganya ia ngarap ke projek jematan tu uliah digagak ngau mujur tidekak dikemegah ke rakyat negeri Sarawak. Berita nangkan ketuk.
Penangguh Peranak Sarawak ti terpekul di Kuala Lumpur matak penyinduk Menteri Dagang Dalam Negeri Ngau Perkara Berbeli Barang KPDN SGP Dato' Sri Alexander Nanta Linggi. Pengawak ia Timantu Arifin Ribai Empam Bantan Tandang Ngau Wilson Dungat Jumput Megak Belak Disawab Adem Radung Dato' Ding Kong Hing. Sidak tiga asal Ari Rantau Panjai Sibu, Sungai Madur, Bintangu Ngau Sungai Segan Bintulu. Bepun harinya megak pejabat perhubungan Sarawak Kuala Lumpur bela datai merik bantu ngagai sidak tiga ke dianjur pegawai upiasnya Awang Supian Awang Dawud kemari. Arifin Ribai Empam mayatu ngenatai ke jakut terima kasih ngagai perintah negeri Sarawak lebih lagi ngagai Datuk Sri Alexander Nanta tinulung sidak maya betapi ngau penusah. Merik besai terima kasih ya ngagai kerajaan negeri Sarawak lalu perimian DPS, Rumah Sarawak, ngau Sarawak berhentia. Laban sudah mantuk kami dalam susah tu. Berita di Limbang, Upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal, Motek, dengah Upis Pengelandik Jari Malaysia, Datuk Benung Cakeh ngadu macam bengkak program, dikena nyawup orang dagang pengelandik jari dengah pelan jana semula ekonomi negara. Menteri Upis Menteri itu, Datuk Sri Nancy Syukri Madeh, Motek udah nemuai ke Limbang memuju ke juluk artinya ngau pengawak numbuh ke program pemansang pengelandik komuniti Craft. Program pembangunan kemahiran komuniti ataupun dinamakan PPKK yang dilaksanakan di bawah inisiatif pembangunan kemahiran dan peningkatan kemahiran merupakan usaha dalam membangun dan memperkasa community craft bagi melibatkan diri secara langsung dalam perusahaan craft untuk menjana pendapatan utama atau sampingan. Ya, bercakap bunyinya maya pengrami nutup serta nyuak ke sertifikat program pemansang pengelandik community craft ngagak duku ke diatur dengan penjana ngau sawup upis pemansang hasil pengelandik jari Malaysia di Dewan Kampung Pati Ambun kena hari 6 tu tadi. Saya secara peribadi nak ucapkan tahniah dan syabas kepada Kraft Tangan Negeri Sarawak kerana mengambil kesempatan ini untuk mengumpul seramai-ramainya, terutama sekali kepada saudara Azran dan rakan-rakannya dan juga komuniti Kraft Tangan yang ada bersama dengan beliau kerana mereka telah berjaya untuk membangunkan seramai-ramai usahawan kraft kita. Tidak kira lah rangka apa juga kraft yang ada, mereka berjaya. Berita Nangkan Ketuk di Dun Bukit Kota. Sepenjampau RM250,000 diungkup ke ngagai pengawak ngagak penyangkai semin di Palan Recreation Kampung Malaganggai, Sungai Kaban dengan Projek Amenity Sosial PAMS Perintah Besai. Ko Menteri Muda Pengawak Bertanam Bertupi Moden Tanah Adat Ngau Pemansang Kanan Menua Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail penubuh projeknya ialah dekat mai pemaiak ngagai mensia mayuah dia. Di Kampung Malagangan juga kita cuba mengenal pasti kawasan untuk mereka membina dewan dan juga gelanggang futsal kerana pada masa ini Kampung Malagangai belum mempunyai kemudahan ini disebabkan ketiadaan tanah. Jadi kita telah pun meminta pihak Jabatan Tanah dan Survei untuk mengenal pasti tanah, tapak tanah bagi kemudahan inilah. Termasuk juga untuk memproses tapak yang ada sekarang, tapak surau yang diwakafkan oleh seorang penduduk kampung untuk diproses serah hak milik kepada Majlis Agama Islam Sarawak. Ya, bercakap bunyinya, maya ngabas projeknya ngau projek gelanggang futsal Kampung Malaganggai kena hari satu itu tadi. Adun Bukit Kota Tomega nemuai ngagai Kampung Batu Bakarang ngabas projek Transformation Menua Pesisir RTP ngagak gelanggang futsal. Dengan siapnya gelanggang futsal ini lengkaplah kemudahan awam yang diperlukan di sana. Surau, dewan dan futsal. Cuma mereka hendak memohon naik taraf padang di kampung Batu Bakarang ini, padang rumput dinaik taraf dan juga untuk naik taraf madrasah mereka
dan jalan semen rumah ke rumah. Kelimpah harinya projek jalan semen Kampung Batu Bakaran di Atuk Bendung di tender enggak ungkus RM500,000 di mega projek hari perintah besar. Nak tu dulu Buletin Ukas Siban gulang aku Gary Munau enggak bala kru Buletin. Berita kesili lagi tahu di pedak dengan semua laman media Ukas yang kau membuat portal ukas.sarawak.gov.my dan juga kita subscribe Ukas channel di YouTube.